Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini majelis kita yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Manzuma al-Qawaid al-Fiqhiyah karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Kita masih di dalam membaca pendahuluan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah setelah menyebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan akan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan berbagai hikmah di tengah nikmat dan penciptaan. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Tsumma qalatu ma salamin daimi ala ar-rasulil qurasyil khatami." Tsumma salatu, kemudian salawat, ma salamin bersama salam daimi yang terus menerus. Ya, ma di sini disukun ainnya. Itu salah satu penggunaan dalam bahasa Arab untuk ma, boleh di fathah dan boleh disukun. Nah, itu dua bacaan di dalam qiraah sabah. Ya, dan di sini dipakai sukun karena memang wazan syair mengharuskan seperti itu. Iya. Kemudian salat dan salawat, atau kemudian salawat dan salam yang terus menerus semoga dicurahkan kepada Rasul Qurasyi dari Quraisy Al-Khatami, yang merupakan penutup para Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Salawat itu adalah sana'ullahi alal abad fil malail a'la. Salawat adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba di al mala al-a'la, depan para malaikat. Iya. Dan ini penafsiran yang disebutkan dari Abil Aliyah Ar-Riyahi Rufai bin Mihran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq di dalam sahihnya. Baik. Kemudian salawat ma salamin bersama salam. Ya, bersama salam. Salam di sini yaitu bermakna taslim, tahiyyah. Nah, penghormatan atau salam bisa bermakna yang selamat dari segala atau yang selamat dari kekurangan. Iya. Dan ini dua hal, salawat dan salam, adalah perkara yang diperintah kepada umat Islam untuk diucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Allah memerintah di dalam Al-Quran dibangun di atas hal yang agung. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada nabi. Memberikan salawat kepada nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada nabi dan bertaslimlah untuknya dan berikanlah taslim kepadanya. Iya. Jadi selawat dan salam daimi yang terus menerus untuk nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ar-Rasul, ya, beliau adalah seorang Rasul, sebagaimana yang disifatkan di dalam Al-Quran. Al-Qurashi, dan beliau dari Quraisy, sebagaimana yang diterangkan di dalam sabda beliau di sejumlah hadith. Ya, di antaranya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, inna Allah astafani min Quraisy. Sungguhnya Allah memilih saya dari suku Quraisy itu. Ya, beliau adalah seorang Quraisy, dan ini dimaklumi dari nasab beliau Al-Khatami, yaitu penutup para nabi. Ya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Iya. Dengannya nabi itu ditutup. Karena itu di dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Baik. Ini Al-Khatami, bisa dibaca Khatami, bisa dibaca Al-Khatimi, bisa di fathah dan bisa di kasrah. Ya, kalau di fathah, beliau adalah penutup risalah kerasulan. Dan kalau Khatim, beliau adalah rasul yang paling terakhir yang datang. Tidak lagi rasul, tidak lagi nabi setelahnya. Iya. Kemudian setelah menyebutkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratib al-fakhari. Iya. Juga salawat untuk alihi, keluarganya. Untuk keluarganya dan para sahabatnya al-abrar yang mulia. Para sahabatnya yang baik. Al-Haizi maratib al-fakhari, yang meraih mendapatkan kedudukan-kedudukan yang sangat agung. Iya. Baik. Di sini beliau melanjutkan dengan memberi salawat kepada keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-an itu digunakan untuk beberapa makna. Dia kadang digunakan sebagai ahlu baitin nabi, yaitu keluarga nabi, istri dan keturunan beliau dan anak-anak beliau. Dan kadang al-an adalah qarabah, kerabat nabi. Dan kadang digunakan al-al bermakna atba, pengikut nabi. Pengikut. Walaupun di kebanyakan itu digunakan bermakna pengikut, namun karena di sini sudah disebut sahabat tersendiri, ya, maka kemungkinan bahwa al-al di sini bermakna kerabat. Ya, walaupun mungkin dikatakan bahwa diataskan di sini mimbabit ta'kid. Iya. Diberi salawat kepada para sahabat juga radhiyallahu ta'ala anhum, pada keluarga wa sahbihi dan para sahabatnya. Iya. Dan para sahabat. As-sahab jama' dari sahib. Jama' dari sahib. Iya. Yang bermakna sahabat. Dan sahabat itu secara istilah artinya kullu man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Setiap yang menjumpai nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengannya dan ia meninggal di atas keislaman. Ditambah Ibnu Hajar di sebagian tempat
wa intakhallalat riddatun, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Maksudnya kalau misalnya ada sahabat, dia masuk Islam, kemudian dia murtad, kemudian masuk Islam lagi, tetap dia namanya sahabat. Dan ini menurut pendapat yang lebih kuat, walaupun ini hanya terjadi pada beberapa orang yang terfitnah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kemudian mereka kembali lagi kepada keislaman. Dan ini sedikit dihitung pakai jari, namun mereka tetap disebut oleh para ulama sebagai para sahabat. Al-Barari jamak dari bar. Ya, jamak dari bar. Dan bar itu artinya orang yang jujur dan banyak kebaikannya. Jujur dan banyak kebaikannya. Kalau al-barara itu jamak dari barin, kalau barara. Ya, kalau bar jamaknya abrar. Jamaknya adalah abrar. Ya. Al-haizi, al-haizi maratib al-fakhari, yang mendapatkan al-haizi dari kata haul, artinya mengumpulkan, menggabungkan. Kalau kita bahasakan bebas, maksudnya mereka mendapatkan, meraih maratib al-fakhari. Maratib jamak dari martabah, artinya kedudukan, derajat. Al-fakhar artinya asyaraf, kemuliaan. Ya, jadi mereka mendapatkan kedudukan, kemuliaan, derajat yang mulia. Ya, karena sahabat itu ya adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedudukan mereka radhiyallahu taala anhum itu tidak ditandingi oleh siapapun yang datang setelah mereka. Ya, di tengah umat ini mereka, para sahabat, adalah generasi yang terbaik di tengah umat. Dijadikan sebagai rujukan, ya, dan panutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan al-ansar, orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, bi'ihsan, dengan baik, dengan itqan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Iya, dan seterusnya dari ayat yang menyebutkan kebaikan para sahabat, dan di sini diterangkan keutamaan orang yang mengikuti jejak para sahabat dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan dia adalah hadis mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Maka mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah beliau membawakan pujian untuk Allah dan memberi salawat kepada Nabi, keluarga dan para sahabatnya. Setelah itu beliau mulai masuk menjelaskan ya pendahuluan berkaitan dengan ilmu qawaid, al-qawaid al-fiqhiyah. Kata beliau, i'lam hudita anna afdal al-minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik i'lam hudita, ketahuilah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu, anna afdal al-minan, sesungguhnya sebaik-baik nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah ilmun, sebuah ilmu yang menghilangkan keraguan dan menghilangkan noda kotoran. Iya. Baik. Di sini
penulis rahimahullahu taala ya mulai mengingatkan tentang pentingnya mempelajari ilmu agama, dan di antara ilmu agama itu adalah ilmu tentang al-qawaid al-fiqhiyah, tentang kaidah-kaidah fikih. Beliau memulai dengan berkata i'lam, ketahuilah, agar supaya ada kesadaran dari orang yang membaca manzumah ini tentang pentingnya menuntut ilmu. Hudita, ini doa, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Ya, dan ini dari kelembutan Syekh rahimahullah di dalam menyusun manzumah beliau ini, di mana beliau mendoakan orang yang membacanya dan orang yang mengambil pelajaran dari apa yang beliau tulis di sini. Beliau doakan semoga Allah memberi hidayah untuknya. Diberi hidayah untuknya. Iya. Dan terdapat akhlak para ulama mendoakan para penuntut ilmu. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Iya. Dan ini dari akhlak yang baik, agar supaya hubungan antara guru dan murid itu menjadi kuat. I'lam hudita, ketahuilah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Anna afdalal minan, sungguhnya minnah yang paling besar. Iya. Minnah yang paling besar. Apabila Allah menganugerahkan kepada seorang hamba suatu nikmat, iya. Dan tentunya nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah itu sangat banyak sekali. Maka anugerah yang paling afdal di antara anugerah-anugerah tersebut adalah seorang hamba diberi ilmu. Ilmun. Iya. Yuzilu syakka anka waddaran. Ilmu yang menghilangkan keraguan dari engkau. Dan ilmu yang menghilangkan noda, kotoran yang melekat pada dirimu. Iya. Di sini beliau isyaratkan bahwa ilmu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Iya. Dan ini dimaklumi, karena keislaman itu bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu agama, di mana seorang tidaklah ia masuk ke dalam Islam, tidaklah ia beriman kecuali dibangun di atas pengetahuan akan kebenaran Islam yang dia anut. Iya. Maka nikmat yang paling besar adalah ilmu agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan nikmat yang lain, padahal nikmat itu banyak. Iya. Beliau tidak pernah diperintah meminta tambahan nikmat kecuali pada tambahan nikmat ilmu. Allah perintah kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Katakan wahai Nabi Muhammad, berdoalah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Dan keutamaan ilmu ini sangat banyak tentunya. Kita tidak ada waktu yang banyak untuk menguraikannya di sini. Hanya saja penulis menerangkan satu manfaat dari ilmu. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang memberikan kebaikan kepada pemiliknya, adalah ilmu yang mengobati dua penyakit. Iya. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ilmu yang mengobati dua penyakit. Penyakit syubhat dan penyakit apa? Syahwat.
penyakit syahwat. Iya, penyakit syubhat itu dari ucapan beliau, ilmun yuzilu syakka, ilmu yang menghilangkan keraguan. Sebab orang yang ragu di dalam beragama ini adalah orang yang kena syubhat. Ada kerancuan di dalam pemahamannya. Iya. Maka ilmu yang baik adalah ilmu yang menghilangkan keraguan. Ilmu yang menghilangkan keraguan. Nah, kemudian yang kedua dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghilangkan syahwat. Iya, penyakit syahwat. Itu bahasa beliau wad-daran. Kata daran kotoran. Hal yang mengotori seorang hamba. Itulah dosa, maksiat dan syahwat pada hamba mengotorinya. Maka ilmu yang baik adalah ilmu yang membersihkan seorang hamba dari seluruh penyakit ini. Ya, sehingga bersih hatinya tersebut. Ya, dan dengan hati yang bersih ini, dia berhak untuk digolongkan ke dalam orang-orang yang selamat pada hari kiamat. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari yang tidak akan bermanfaat harta, tidak pula bermanfaat anak-anak keturunan, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka ini diantara manfaat yang sangat besar dari ilmu yang bermanfaat, bahwa ilmu yang bermanfaat itu menghilangkan dua penyakit ini, dua penyakit yang sangat berbahaya bagi seorang hamba, yaitu penyakit syubhat dan penyakit apa? Penyakit syahwat. Iya. Dan dua penyakit ini disebutkan obatnya di dalam sebuah ayat. Ayat yang kita sering dengarkan di subuh pagi, dibaca di salat subuh, surat sajadah. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka sebagai para imam, para panutan yang memimpin dalam agama, memberi hidayah dalam agama. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dua sifat, kesabaran dan apa? Keyakinan. Kesabaran ini adalah obat yang paling baik mengobati penyakit apa? Penyakit syahwat. Sebab memperturutkan syahwat itu akibat hilangnya kesabaran. Hilangnya kesabaran. Dan segala penyakit yang menimpa seorang hamba dari arah syahwat, ya, dasarnya karena dia tidak memiliki kesabaran. Maka dia perlu kesabaran untuk menolak segala penyakit dari arah syahwat ini. Kemudian yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dengan yakin ini akan tertolak penyakit apa? Penyakit syubhat. Sebab yakin itu derajat ilmu yang paling apa? Derajat ilmu yang paling tinggi. Iya. Seorang tidak sampai ke derajat yakin kecuali kalau dia sudah apa? Hah? Sudah memiliki ilmu, pengetahuan tentang itu yang sangat kuat. Nah, maka dengan ilmu agama ini, segala jenis syubhat itu akan bisa dihindari oleh seorang hamba. Dan syubhat sangat banyak. Ya, dan perlu diketahui bahwa penyakit syubhat itu lebih berbahaya daripada penyakit apa? Penyakit syahwat. Iya. Lebih berbahaya dari penyakit syahwat. Karena secara umum, ya, penyakit syahwat itu kaitannya dengan maksiat, dan syubhat kaitannya dengan bid'ah. Sedangkan bid'ah lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Iya. Syahwat, seorang tahu dirinya salah di situ. Tapi kalau syubhat, ya mungkin saja dia salah pemahaman, dianggap dirinya apa? Dianggap dirinya benar. Iya. Karena itu penyakit syubhat ini, ya, hal yang sangat membahayakan.
Ya, walaupun semuanya adalah perkara yang berbahaya, bisa mengantar seorang hamba kepada kekufuran wal iyadu billah. Karena itu kata sejumlah ulama, al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah kotak pos kekafiran. Iya. Siapa ingin sampai kepada kekafiran, dia perbanyak kemaksiatan. Maksiat, maksiat lagi, maksiat lagi. Terus akhirnya hatinya menjadi apa? Tertutup dengan maksiat. Lama-kelamaan dia bisa jatuh di dalam bidah. Terbiasa dengan bidah, lama-kelamaan dia bisa jatuh di dalam apa? Di dalam kekufuran. Iya. Di dalam kekufuran. Waliyahubillah. Dan bidah kecil kadang mengakibatkan dan mengarahkan pelakunya menjadi pelaku bidah besar. Ya, dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya, di dalam keterangan hadith-hadith dan di dalam sejarah manusia. Ya. Baik. Jadi ini manfaat dari ilmu diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Iya. Baik. Dan ini beliau terangkan, dan ini penjelasan tentang ilmu secara umum, ya, keutamaan ilmu secara umum. Ya, demikian pula di dalam ilmu kaidah-kaidah fikih itu. Iya. Seorang yang mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah, maka akan hilang darinya keraguan. Iya, sebab dia punya pijakan, kuat berpijak. Dengan pijakannya ini, ya, dia yakin di mana ia bertumpu. Dan ketika dia dihadapkan kepada suatu masalah, ya, dia akan berbicara dengan keyakinan. Berbicara dengan keyakinan. Dan ini dari manfaat mempelajari ilmu ini. Kemudian kata beliau, sudah adhan ya, adhan dulu. Ya, kemudian dalam bait yang ke-6 kata beliau, wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Dan ilmu ini menyingkap kebenaran, menampakkan kebenaran. Lidil qulubi, bagi orang-orang yang memiliki hati. Lidil qulubi di sini asalnya lidawil qulub. Iya. Lidawil qulub. Hanya saja wawunya dihilangkan karena menjaga wazan dari syair. Wa yusilul abda ila al-matlubi, dan mengantar hamba itu kepada apa yang dia cari. Baik, ini manfaat lain dari ilmu. Ya. Bahwa ilmu itu menampakkan, memperjelas kebenaran itu pada orang-orang yang memiliki hati. Orang-orang yang memiliki hati di sini maksudnya adalah orang-orang yang berakal. Ya, karena hati itu digunakan bermana apa? Bermana akal. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya dalam hal tersebut ada peringatan bagi siapa yang memiliki hati, maksudnya siapa yang memiliki akal. Iya. Dan juga ayat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf, ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam itu, ya, dari kebanyakan jin dan manusia. Mereka memiliki hati-hati, tidak dipakai untuk memahami. Jadi hati dikatakan dipakai memahami.
Ya, barka di sini hati bermana apa? Bermana akal. Iya. Jadi hati itu dikatakan dia hati karena dia berbolak-balik. Ya. Sering terjadi perubahan padanya. Nah, itu diantara dua yang Nabi ajarkan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Maka orang yang mempelajari ilmu dikokohkan di atas kebenaran. Iya, di kala manusia ada keraguan, ada kesamaran, banyak kealfaan. Orang-orang yang memiliki ilmu tegak di atas kebenaran, jelas kebenaran itu baginya. Iya. Allah menerangkan keadaan orang-orang yang beriman tatkala orang-orang kafir di masa Nabi mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Allah firman, "Wa yara alladheena utul 'ilm anna alladhi unzila min rabbika huwa al-haq." Iya. Dan orang-orang yang berilmu, mereka lah yang bisa melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Mereka yang bisa menimbang kebenaran tersebut. Iya. Dan ini pada setiap masa yang kokoh dan tegar menghadapi berbagai kejadian manusia adalah orang-orang yang berilmu. Iya, karena itu tampak sikap-sikap mereka, ketegaran mereka. Tatkala umat jatuh di dalam hal yang keliru, hal yang salah, orang-orang yang berilmu yang mengingatkan, mengarahkan kepada jalan yang lurus, memberikan solusi apa yang harusnya dilakukan oleh umat. Iya. Sebab ini buah dan manfaat dari ilmu itu. Menyingkap kebenaran. Dan manfaat lainnya, wa yusilul abda ilal maqdubi. Dan mengantar seorang hamba kepada apa yang dia cari. Iya. Mengantar seorang hamba kepada apa yang dia cari. Ya, kata hamba itu di dalam penggunaan bahasa syar'i digunakan untuk tiga hal ya, kata hamba. Yang pertama, hamba bermana hamba abad secara hukum syar'i. Yaitu kadang kita bahasakan dalam bahasa Indonesia dengan nama budak. Itu hamba. Iya. Baik. Hamba, budak yang merupakan lawan dari orang yang bebas. Ya. Seperti firman Allah, wal abdu bil abdi. Ada kisah antara budak dengan budak kalau dia membunuh budak yang lain. Yang kedua, hamba bermana abad bil ijad, yaitu hamba yang diciptakan. Maksudnya hamba ia sebagai makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh yang dicipta adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Ya. Tidaklah ada makhluk di langit maupun di bumi kecuali dia akan datang nanti menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Kemudian hamba yang ketiga adalah hamba yang terikat dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Iya. Ketaatan kepada Allah. Nah. Dan ini adalah penghambaan. Iya. Jadi yang ketiga bisa kita buat dengan lebih umum ya, hamba yang terikat dengan ketaatan dan ibadah. Kalau ketaatannya kepada Allah itu adalah ubudiyah yang baik, yang terpuji, dan itulah yang dituntut sebagai seorang hamba untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kalau dia beribadah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Ya, dia budak syaitan, budak berhala. Atau kalau dia apa hanya mencari dunia, Nabi membahasakan ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dinar dan celakalah hamba dirham. Iya.
Yusilul abda ilal maqdubi, mengantar hamba itu kepada apa yang dia cari. Apa yang dia cari. Nah. Jadi seorang hamba kalau mencari sesuatu, ada hal yang dia maksudkan, maka yang mengantarnya kepada hal itu adalah ilmu yang bermanfaat. Iya, dia mencari surga dengan jalan menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang mencari atau siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Baik. Kemudian bait yang ketujuh, bait syair yang ketujuh, kata beliau, "Fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masailis syawaridi." Nah, di sini beliau mulai masuk lebih apa? Menjelaskan makna semangat. Iya. Atau lebih menjelaskan makna faedah mempelajari ilmu qawaid. Ya, jadi dibangun di atas bahwa ilmu itu punya banyak keutamaan. Iya. Dia adalah nikmat yang paling agung. Ilmu itu, ilmu yang bermanfaat itu, ya, mengobati seorang hamba dari penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Ilmu itu menyingkap kebenaran untuk seorang hamba. Dan ilmu itu mengantar seorang hamba kepada apa yang dia cari. Iya. Kalau kita sudah tahu keutamaan ilmu ini, lima yang disebut oleh Syekh di sini dalam dua bait syair, maka di sini beliau terangkan, "Fahris ala fahmika lil qawaidi." Maka bersemangatlah engkau untuk memahami kaidah-kaidah. Iya. Jami'atil masailis syawaridi. Kaidah yang mengumpulkan berbagai masalah yang berpencar-pencar, berada di sudut-sudut. Ya, dikata misalnya, ya, ada orang berkumpul di sudut-sudut rumah, yang sana di sudut barat, timur, selatan, utara, misalnya. Ya. Kemudian dikumpulkan di satu tempat. Mereka berkumpul bersatu di situ. Maka inilah yang dimaksud oleh Syekh di sini, kaidah-kaidah ini mengumpulkan masalah-masalah yang berpencar-pencar. Dan ini diantara manfaat mempelajari apa? Qawaid fiqhiyah. Ya. Sebab permasalahan itu banyak. Permasalahan banyak sekali. Nah. Ya, kalau orang menghafal masalah satu persatu, mungkin saja dia lupa banyak dari apa yang dia hafal. Tapi kalau dia hafal satu kaidah, dia ditanya 1000 masalah, dia bisa jawab. Jelas ya? Kalau dia hafal satu kaidah dan dia memahami kaidah tersebut. Iya. Maka di sini manfaat mempelajari qawaid fikih, dia jami'ah, mengumpulkan masail, ya, asy-syawari. Nah, kemudian kaidah-kaidah ini dia jami'ah. Dengan sifat jami'ah ini juga menggambarkan manfaat yang lain. Bahwa kaidah-kaidah fikih itu mudah diingat sebab dia bentuk kaidah ringkas. Iya. Walaupun ada yang panjang dari kaidah fikih itu pada sebagian keadaan saja. Iya. Tapi umumnya kaidah-kaidah fikih itu ringkas. Kalimat-kalimat mudah diingat. Iya, al-amalu binniyat, amalan-amalan tergantung niatnya, itu kaidah. La darar wa la dirar, tidak boleh, tidak ada bahaya dan tidak ada boleh, tidak ada pembahayaan. Iya. Jelas ya? Al-masyaqqa tajlibu at-taysir. Hal yang memberatkan itu mengharuskan kemudahan. Ya. Ringan kaidahnya, mudah dihafal. Mudah dihafal. Dia jami'ah. Baik. Karena itu beliau siatkan di sini, fahris, bersemangatlah engkau. Iya, bersemangat. Ya, ini seorang semangat. Sebagian para ulama ada yang memberikan rincian tentang hukum mempelajari qawaid fikih. Iya, bahwa mempelajari qawaid fikih itu hukumnya adalah fardu kifayah. Iya, tapi kalau seorang
dia di posisi sebagai mufti memberi jawaban, atau dia di posisi sebagai seorang qadhi, ya, seorang hakim yang memutuskan antara perselisihan hak-hak dan kehormatan manusia, ya, di sini mempelajari kawaid fikih menjadi fardu ain. Ya, dia wajib untuk mempelajarinya. Sebab bagaimana dia ingin memberi hukum? Ya, pada hal-hal yang tidak dibangun di atas pondasi. Ya, dia harus memiliki pondasi yang kuat agar supaya dia bisa membangun hukum dengan benar dan tepat. Iya. Baik, maka mempelajari kaidah-kaidah ini sekali lagi adalah hal yang penting. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Syekh rahimahullah dalam kelanjutan bait syair yang ke-8, di bait yang ke-8 beliau masih menjelaskan keutamaan mempelajari atau manfaat mempelajari kaidah-kaidah fikih. Kata beliau, litartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taqtafi subul alladhi qad wuffiqa. Ya, supaya engkau itu bisa naik dalam ilmu di jenjang yang terbaik. Ya. Ini di antara manfaat. Bahwa seorang yang mempelajari kaidah fikih itu, kawaid fikhiyah, ya, dia tidak hanya di satu jenjang, tapi dia naik lagi tingkatannya, lebih tinggi lagi. Di antara penuntut ilmu, ya, kalau dia sudah belajar kawaid fikih, maka dia lebih tinggi lagi tingkatannya. Sebab di dalam kawaid fikhiyah ini, ya, dia akan mengenal hal-hal yang merupakan rahasia-rahasia syariat, maksud-maksud pensyariatan. Ya, dia bisa menimbang antara dua perkara. Kalau dia dihadapkan pada dua pilihan yang harus dia pilih, dia bisa memilih yang terbaiknya. Ya, kalau dua pilihan itu adalah hal yang baik, kalau dia dihadapkan pada dua pilihan yang jelek dan dia harus menghadapi melaksanakan salah satu dari keduanya, maka dia pilih yang paling ringan bahayanya. Jelas ya? Ini semua diketahui dengan mempelajari apa? Kaidah-kaidah di dalam fikih yang terkandung penjelasan maksud-maksud dari pensyariatan. Iya. Tanpa mengetahui hal ini, ya, seorang akan berada di jenjang dasar di dalam menuntut ilmu. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Laisal aqilu alladhi ya'lamu asyarra min al-khair. Innamal aqilu alladhi ya'lamu khairal khairaini wa syarral syarraini." Ya, kata beliau, bukan orang yang berakal. Orang yang hanya mengenal dia punya ilmu yang baik dari yang buruk, yang buruk dari yang baik. Ya, ini jenjang pertama ya. Seorang belajar, dia tahu ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Ya. Ini jenjang ya. Dan itu bagian dari ilmu. Tapi orang yang dikatakan berakal, sudah sampai ke tingkatan berakal, bijaksana, itu kalau dia mengenal yang terbaik dari dua yang baik. Ya, dan pandai dia membedakan yang terjelek dari dua yang jelek. Ini baru dia di tingkatan yang lebih tinggi. Jelas ya? Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di di sini menjelaskan di antara manfaatnya, litartaqi fil ilmi khaira murtaqa. Iya, litartaqi harusnya litartaqi ya. Hanya saya wazan syair mengharuskan seperti itu. Litartaqi fil ilmi khaira murtaqa, supaya engkau naik di jenjang ilmu itu tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan yang lebih tinggi. Iya. Wa taqtafi sublal ladzi qad wuffiqa. Dan kau mengikuti jalan, ya, as-subul. Subul jamak dari sabil. As-subul jamak dari sabil. Hanya saja di bait syair ini, ya, subul di sukun ba-nya. Ya, untuk menjaga
kondisi dari wazan syairnya. Ya, makanya dia disukun. Jelas ya? Baik. Dan kau mengikuti jalan-jalan orang-orang yang telah mendapatkan taufik. Mengikuti jalan-jalan orang-orang yang telah mendapatkan taufik. Iya. Yaitu mengikuti jalan para sahabat, para a'immah, para ulama yang telah terkemuka di dalam hal ini. Ya, sudah naik ke tingkatan ilmu dan dia sudah menapaki jalan para ulama. Iya. Ini adalah hal yang juga merupakan faedah yang sangat besar bagi seorang hamba. Ya, dia mengenal ilmu tentang apa? Qawaid fiqhiyah ini. Baik. Jadi di dalam mempelajari kaidah-kaidah fikih itu banyak manfaat. Ya, di sini Syekh sudah menyebutkan beberapa manfaat ya. Ya, sebagiannya telah kita uraikan. Iya. Di antara manfaatnya adalah meringkas ya pemahaman dalam kalimat-kalimat yang sederhana. Itulah pembahasan kaidah-kaidah fikih sederhana, kalimat-kalimatnya. Kemudian yang kedua, dari manfaat mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah adalah mengumpulkan cabang-cabang permasalahan dalam satu kaidah. Ya, dari ini, sebagaimana yang telah kita uraikan tadi, tentunya manfaatnya besar sekali. Iya, manfaatnya besar sekali. Sebab cabang-cabang permasalahan itu, cabang-cabang masalah fikih banyak sekali. Tidak bisa dihitung dan tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Dan ini terus berjalan. Terus berjalan. Iya. Tidak ada habisnya. Belum lagi hafalan itu lemah untuk mengingat seluruhnya. Tapi kalau dia berpegang dengan sebuah kaidah, maka dia bisa mengukur. Iya. Cabang-cabang yang terpisah-pisah itu dengan ukuran yang tepat. Baik. Kemudian di antara manfaatnya juga adalah seorang mengenal dari maqasidus syariah, maksud-maksud pensyariatan dan rahasia-rahasia pensyariatan. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang membedakan antara al-qawaid al-fiqhiyah dan qawaid maqasidiyah, ya hanya saja ya maqasid syariah itu nampak di pembahasan qawaid fiqhiyah. Ya, karena itu sebagian ulama yang menulis tentang qawaid di dalam ilmu maqasid, ya, mereka namakan bukunya sebagai al-qawaid, seperti Al-Izz bin Abdissalam di dalam kitabnya Al-Qawaidul Kubra yang beliau mengumpulkan di dalamnya kaidah-kaidah tentang maqasidus syariah, tentang al-masalih dan al-mafasid sebagaimana yang akan kita uraikan. Ya, dan salah satu pembahasan pokok ya di dalam kaidah fikih, dan ini salah satu kaidah fikih al-kubra, adalah pembahasan tentang menimbang antara maslahat dan mafsadat. Ya, dan ini akan disebut nanti oleh Syekh rahimahullahu taala tentang kaidah bahwa agama dibangun di atas masalih. Iya. Baik. Kemudian di antara manfaatnya juga ya, seorang mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah ini supaya bisa menjadi tumpuan dan dasar baginya di dalam menimbang permasalahan, di dalam memberi jawaban, memberikan putusan hukum. Iya. Nah, kemudian dari manfaat seorang mempelajari ilmu qawaid fikih ini adalah memudahkan bagi seorang ahli fikih untuk memiliki malaka fikhiyah, jiwa kefakihan, sehingga ia bisa menilai masalah-masalah walaupun masalah itu baru terjadi.
Iya. Baru terjadi. Karena itu kata Suyuti rahimahullahu taala di dalam Al-Asbah wa An-Nadhair. Iya. Kata beliau, "I'lam anna fanna al-asbah wa an-nadhair fannun 'adzim." Ketahuilah bahwa bidang asbah dan nadhair, telah kita terangkannya bahwa asbah itu kaitannya dengan ilmu al-qawaid al-fiqhiyah dan nadhair kaitannya dengan ilmu al-furu'. Ya. Adalah sebuah bidang yang sangat penting. Bihi yuttala'u ala haqa'iki al-fiqhi wa madariki. Dengannya bisa diketahui hakikat fikih itu dan madariknya. Ya. Nah, rangkuman-rangkumannya wa ma'akhiri dan ma'akhadnya, dari mana akarnya, wa asrarihi, dan diketahui apa rahasia-rahasianya. Yutabahhadu fi fahmihi wa istihdharihi, menjadi dasar, landasan di dalam memahami dan menghadirkan fikih tersebut. Ya. Wa yaqtadiru ala al-ilhaqi wa at-takhrij, dengan mengetahui bidang ini dia akan mampu untuk mengikutkan masalah ke masalah yang lainnya, atau kalau dia dihadapkan pada suatu masalah yang baru terjadi, dia bisa uraikan ini masalah dihitung ke mana, dihitung ke pembahasan mana. Jelas ya. Nah, ini di masa sekarang ini banyak terjadi masalah-masalah. Iya. Terjadi masalah-masalah yang baru. Ya. Apakah itu di dalam muamalah maupun di dalam masalah yang lainnya. Di muamalah misalnya contoh asuransi baru terjadi. Asuransi ini ditakhrij ke mana? Iya. Apakah dia masuk ke dalam riba atau masuk ke dalam gharar atau masuk ke dalam aklun nasi bil batil? Nah, ini namanya diarahkan kemana, ikut kemana dia? Ya, dari asuransi tersebut. Ya, maka ini cara memasukkan dengan memahami kaidah fikih ini, dia akan jeli melihat masalah. Ya, ini masalah. Oh, yang kalau seperti ini dia dihitung ke dalam sifat murabah, mengambil keuntungan. Oh, ini yang dihitung di dalam masalah simsar. Oh, ini dihitung di dalam masalah begini dan begini. Dia bisa memberikan takhrij. Jelas ya? Kemudian kata As-Suyuti, wa ma'rifati ahkamil masaili allati laysat bimasturah. Dan dia akan mampu mengetahui hukum-hukum berbagai permasalahan yang belum pernah tercatat sebelumnya. Iya. Dan ini adalah masalah-masalah kontemporer yang baru terjadi. Iya. Wal hawadith wal waqa'i' allati la tanqadi ala marri zaman. Dan dia akan mampu mengetahui kejadian-kejadian, ya, berbagai permasalahan yang terus terjadi, tidak pernah terputus bersama dengan berjalannya zaman, berjalannya waktu. Ya. Maka dari kemampuan ini, dari mempelajari ilmu fikih ini, akan memberikan kepada seorang itu suatu malakah di dalam fikih, ya, kejiwaan di dalam fikih, yang bisa membuatnya menimbang dan melihat masalah-masalah tersebut. Dan ini juga penting di antara manfaat yang paling penting sebagaimana yang disyaratkan dalam diterangkan di dalam ucapan As-Suyuti adalah dengan mengetahui kawaid fikhiyah ini, seorang bisa mengeluarkan memahami an-nawazil wal waqa'i, perkara-perkara yang baru terjadi, masalah-masalah kontemporer. Iya. Yang baru terjadi belum ada di sebelumnya. Kemudian diantara manfaatnya juga, ini memudahkan bagi orang yang baru belajar fikih, ya, dia mengenal kaidah-kaidah umum di dalam ilmu fikih. Apabila dia masuk di dalam rincian fikih itu secara tafsili, ya, maka dia akan lebih mudah memahami tentang ilmu fikih tersebut. Akan lebih mudah untuk memahaminya. Baik. Iya. Maka ini sebagian dari manfaat mempelajari ilmu al-qawaid al-fiqhiyah dari keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala di sini. Masih ada satu manfaat lagi yang juga penting untuk saya ingatkan di sini,
dengan mengetahui al-qawaid al-fiqhiyah ini, seorang bisa mengkiaskan perkara-perkara itu ya pada tempatnya. Dan ini bab penting sekali, karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengirim sebuah surat kepada Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tentang qada, bagaimana tata cara memberikan hukum peradilan itu. Di antara yang ditulis oleh Umar bin Khattab ya adalah beliau berkata, "Tsumma qayisil umura inda dalika." Kemudian kiaskanlah perkara-perkara saat itu. "Wa'rifil amsal." Dan pahamilah hal-hal yang semisal. "Tsumma amad fi ma tara ila ahabbiha ila Allah wa ashbahiha bil haqq." Kemudian setelah itu ambillah dari perkara itu apa yang kau lihat yang paling dicintai oleh Allah dan paling mendekati kebenaran. Iya. Dan ini bagi siapa yang ingin sampai ke sini, maka jalannya adalah diantaranya mempelajari ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Dan ini risalah Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari. Iya, walaupun di dalam jalan-jalan periwayatannya ada beberapa pembahasan dari sisi ilmu hadis, tapi secara umum dia adalah risalah yang kuat dan diterima oleh para ulama, ya, hingga Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa itu adalah risalah yang masyhur diterima oleh para ulama. Dan risalah ini disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim panjang lebar, ya, di dalam kitabnya di awal-awal pembahasan kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Di awal-awal pembahasan I'lam Al-Muwaqqi'in, hampir seperempat dari buku, ya, beliau membahas dan mensyarah risalah dari siapa? Risalah Umar bin Khattab ini tentang al-qadha. Baik. Selesai sudah di sini ya penjelasan tentang manfaat dan faedah mempelajari ilmu usul ilmu qawaid fiqhiyah, ilmu tentang kaidah-kaidah fikih. Ya, kemarin kita bahas tentang ilmu usul fikih ya. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan antara kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih? Iya. Apa perbedaannya? Contoh kaidah usul al-amru lil wujub. Perintah itu bermana apa? Bermana wajib. Itu kaidah usuliyah. Kalau kaidah fikih, ya al-amalu bin niat, amalan-amalan itu dengan apa? Dengan niat. Baik, ini contoh dua kaidah. Satu kaidah usuliyah dan satu kaidah fiqhiyah. Ya, perbedaannya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kalau ya kaidah usuliyah itu adalah kaidah kulliyah. Dia bersifat kulliyah, mencakup segala perkara. Ya, berbeda dengan kaidah fikhiyah. Sebab kaidah fikhiyah itu sifatnya aglabiyah, bersifat kebanyakan. Bersifat kebanyakan. Nah, kemudian yang kedua, kalau pembahasan ilmu kaidah fikhiyah, pembahasannya berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Iya. Sebab itulah keterkaitan fikih, ini perbuatan, hal yang dianjurkan, hal yang dilarang, dibolehkan atau tidak, nah, itu yang dibahas dalam fikih. Ya. Kalau dalam kaidah usul adalah pembahasan dalil-dalil dan hukum. Ya. Dalil-dalil dan hukum. Perbedaan yang lain, kalau kaidah fikih itu langsung diambil manfaat darinya. Karena itu tadi kita berikan definisi bahwa al-qawaid fiqhiyah itu adalah hukum aglabi yuta'arraf biha ahkam masail juz'iyyah mubasyarah. Ya, dia adalah hukum kebanyakan yang diambil secara langsung, bisa diketahui secara langsung hukum-hukum masalah-masalah cabang. Ya, berbeda dengan kaidah usuliyah, dia adalah dalil menunjukkan kepada hukum. Perintah menunjukkan wajib. Bisa antum ambil petikan hukum, misalnya bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, langsung dari kaidah? Jawabannya tidak. Harus bawa ayat dulu. Ayat
aqimus shalah. Ya, tegakkan salat. Baru dipakai kaidahnya. Ayat ini terdapat di dalamnya perintah. Perintah menunjukkan apa? Wajib. Maka hukum yang dipetik bahwa salat hukumnya adalah apa? Wajib. Kan begitu kalau usul. Tapi kalau kaidah fikih dia tidak. Dia langsung berkaitan dengan apa? Dengan hukum tersebut. Iya. Baik. Ini di antara perbedaan-perbedaan dan tentunya ada perbedaan-perbedaan yang lain. Iya. Selain dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian beliau menutup pendahuluan ini dengan dua bait syair. Kata beliau, wahadihi qawaidun nazamtuha min kutbi ahli al-ilmi qad hasaltuha jazakumul maula azim al-ajri wal afwa ma gufranihi wal birri. Kata beliau, dan inilah, maka inilah qawaidun, kaidah-kaidah. Qawaidun di sini ditanwin. Ya, padahal dia mamnu min apa? Nasarf, harusnya dibaca qawaidu. Tapi karena ini syair, ya, ada darurat syair namanya. Ya, kurang satu huruf. Ya, maka harus ditanwin supaya apa? Ada tambahan nun. Ya, dan dimaklumi 10 darurat syair di pembahasan al-urud al-qafiyah, dan salah satunya ini ada tanwin pada posisi darurat. Iya. Kata beliau, fahadihi qawaidun nazamtuha. Ini adalah kaidah-kaidah yang saya rangkaikan. Min kutbi ahli ilmi qad hafaltuha. Dari buku-buku para ulama saya mengambil kaidah-kaidah tersebut. Iya. Saya mengambil kaidah-kaidah tersebut. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan bahwa kaidah-kaidah ini bukan dari kantong beliau sendiri. Ya, bukan pula dari apa inspirasi. Ya. Dan murni dari karya beliau, tapi beliau mengambilnya dari buku-buku para ulama. Bukan hal yang baru yang beliau bawa. Beliau ambil dari buku-buku para ulama. Iya. Maka terdapat di sini ya etika yang diajarkan oleh penulis kepada kita semua, menisbatkan ilmu itu kepada pemiliknya. Iya. Kalau dia mengambil dari orang lain, mengambil faedah dari orang lain, dia sebut dia mengambil faedah dari orang lain. Iya. Karena itu kata sebagian para ulama, mimbarakatil ilm azwul qaul ila qailihi. Dari keberkahan ilmu itu adalah seorang menyandarkan ucapan kepada orang yang mengucapkannya. Kepada orang yang mengucapkannya. Ya, dan hingga hari ini para ulama kita kalau menulis dan mereka menukil dari suatu buku, maka mereka sebut, kami nukil dari buku ini yang mengucapkannya si fulan, si Allan, ya, dan seterusnya. Sebab kalau dia menukil dari orang lain kemudian dia namakan atas namanya sendiri, ini namanya orang yang berkenyang-kenyang dengan hal yang bukan miliknya. Dan ini telah dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, al-mutashabbi' bima la yu'ta kalabisi saubai zur. Orang yang berkenyang-kenyang dengan apa yang tidak diberikan kepadanya itu bagaikan orang memakai dua baju kedustaan, dua baju kepalsuan. Iya, dan terdapat di dalam ucapan penulis ini beliau mengakui keutamaan para ulama yang telah berlalu. Iya. Sebab memang demikian keadaannya. Sebagaimanapun cerdasnya orang yang datang di masa ini, ya tetap saja dia mengambil ilmu itu dari apa? Para ulama yang telah berlalu. Ya, karena itu beliau di sini mendoakan. Kata beliau, jazakumul maula azimal ajri wal afwa ma gufranihi wal birri. Semoga Allah al-maula membalas untuk mereka ya pahala yang besar, wal afwa ya, dan juga semoga diberikan untuk mereka rasa maaf, atau diberikan untuk mereka maaf ma'gufranihi bersama dengan pengampunan, wal birri, dan diberikan pula hal yang baik untuk mereka. Nah, terdapat ya sini beliau mendoakan orang-orang yang telah berlalu dari para ulama. Nah, ini sifat kaum mukminin.
sifat orang-orang yang beriman. Allah firman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ إِيَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. Orang-orang yang datang setelah mereka. Ini ayat di surah Al-Hasyr ya. Telah disebutkan di dua ayat sebelumnya, kaum Muhajirin dan kaum Al-Ansar. Maka orang-orang yang datang setelah mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Iya. Dan janganlah engkau menjadikan ada rasa dengki di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Maka demikianlah harusnya para penuntut ilmu terhadap guru-gurunya, terhadap para ulama'nya yang telah mendahuluinya. Iya. Ada pengakuan kebaikan dan ada penghargaan. Sebab ini dari akhlak yang mulia, penghormatan kepada ilmu agama. Ya, jangan lihat kepada si guru yang dihormati, tapi lihat kepada ilmu yang disandang oleh guru tersebut, yang merupakan ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, diajarkan dari oleh Rasulullah, warisan para nabi dan rasul. Ya, warisan para nabi. Nah, maka menghargai orang-orang yang menyandangnya itu adalah bentuk dari penghargaan terhadap ilmu agama. Iya. Dan ini akhlak dan adab disebutkan oleh Syekh di awal pendahuluan beliau di sini, dan ini penting maknanya. Ya, apalagi dia masuk dalam pembahasan ilmu qawaid fikih, ya, yang sebenarnya dia sudah masuk ke jenjang berikutnya dalam menuntut ilmu. Ya. Harusnya dia sudah mengenal bagaimana cara menghormati dan memuliakan apa? Orang-orang yang berilmu. Ya, gurunya dan seterusnya. Sebab ini dari perkara yang menjaga ilmu tersebut. Ya, dan di masa ini kita melihat orang-orang yang tidak ada akhlak dalam belajar. Ya, belajar tapi tidak punya akhlak. Kadang masya Allah hafal Quran, hafal hadis. Ya. Tapi mungkin sebagian dari ayat dan hadis yang dia hafal itu melaknat dia sendiri, karena dia tidak beramal dengan kandungannya. Ya. Tidak ada akhlak terhadap orang-orang yang berilmu. Dan ini yang kita saksikan menimpa ya sejumlah ulama kita. Ya, adanya dari orang-orang yang kadang hadir di majelis-majelis ilmu, tapi kerjanya adalah menjelekkan para ulama, mengadu domba di antara para ulama. Ya. Mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, ya kalau dulunya dia katakan Syekh fulan, Syekhi guruku, Syekhuna, ya setelah ada masalah, ya tidak ada lagi kata Syekhnya. Ya, sudah disebut si fulan saja. Nah, si Anu, si Allan. Ya, kadang diberi gelar-gelar yang tidak baik, waliyadzubillah. Ini bukan dari akhlak para penuntut ilmu. Bukan dari akhlak para penuntut ilmu. Ya, walaupun misalnya pada si guru tersebut telah ada penyimpangan setelah itu, ya disebutlah dengan hal yang wajar. Ya, perkara yang biasa. Agar supaya tetap tertanam kepada manusia itu ada akhlak di kalangan para penuntut ilmu. Iya. Dan ini perkara pokok agar supaya seseorang itu menjaga ilmu agama yang dipelajari, yang disandang, agar supaya orang-orang berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini pendahuluannya dari penulis rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk membahas tentang kaidah-kaidahnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dalam sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.